Halo, assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi dengan aku, Ayu di Magetan. Cuaca di Taiwan hari ini lumayan-lumayan dingin-dingin ya. Dingin-dingin enaknya makan yang anget-anget kayak gitu. Nah, menu hari ini aku mau masak woko pencintano. Kalau dibilang sabu-sabu katanya. Pokok sayurnya dicemplungnya jadi satu, matang kayak gitu ya. Nah, ini ada bumbunya. Aku kasih jahe, ciang, dikeprek gitu. Ada bawang putih, ada bawang bombay. Nanti dioseng sama minyak wijen yang yu. Terus ini ada wanbe, jagung, imi. Ada ito, oa, bentol. Hea, siatsu, udang. Toya chai, huang to, ini dari kedelai ya, pecanta kedelai. Ada bawang pre, ada sojito, kayak kapri kayak gitulah. Terus ini sayur utamanya ada pai chai. Pai chai itu sawi putih gitu loh. Nah, begitu Taiwan musim dingin, enak ya, masak enak banget, simple, pokoknya matang ya. Begitu bahannya, aku mulai masak ya. Tambahkan minyak wijen secukupnya biar ada bau harum ya dari minyak wijennya. Jahe ini dioseng biar ada wangi dari jahe juga. Bagus ya untuk kesehatan jahe, untuk kekebalan tubuh biar anget kayak gitu. Secukupnya saja. Pokoknya masak Taiwan itu simpel ya. Tapi ya enak sih, ribet juga sih, tergantung. Kalau saya masak yang simpel-simpel saja. Karena aku di sini juga sama nenek. Matikan sekarang di sini. Ada bau harum dari minyak wijennya, bau harum dari jahenya. Begitu. Tambahkan bawang bombay. Bawang bombay ini digresen ya, dan gak lama, kasih secukupnya gitu. Agak berisik ya, sambil ini di selimut. Itu cara aku masak kuampang. Terus masukkan bawang pre, jangan digreseng dulu ya biar gak langu dan alum. Digreseng dan alum. Masukkan bentol. Ini bentolnya rotok suhu ya. Nunggu bentolnya setengah matang. Baru masukkan sayur tambahan yang lainnya. Begitu. Saya tambahkan air secukupnya.
Mbakku seneng kuah. Wah, isu sama garamnya tambahkan nanti saja ya. Belakangan. Banyak ini pengen gak kacel. Bentulnya pengen gak kacel nih. Pengen matang dulu. Nah, kayak tadi tuh ditutup biar tanak dulu ya. Agak-agak setengah matang lah. Baru tambahkan sayur yang lainnya. Masukkan jagung. Terus ketambahnya masuk ya. Ketambahnya kan agak atas. Gak bisa lembek, gak apa-apa. Kecohnya kurang. Masak dengan api sedang. Gitu ya. Itu tambahkan sayur yang lainnya. Ini ada sawi putih. Sawi putih. Gak cukup ya lah ya. Gak usah kayak pengiritan. Gak lah. Tapi ki waktu ini yang baiknya nih. Ini masak. Terus masak dengan api sedang lagi. Tunggu sampai panas. Berhitung. Udangnya aku masuk nih ya. Udang. Untuk kaldunya. Udangnya. Udang udah aku belah. Ini udah belah. Cuci bersih. Gitu. Kalau kurang air ya tambahin air ya. Dikira-kira dua ya masaknya. Begitu. Cara aku masak gampang. Gitu. Nah, itulah cara masak huoko Taiwan, huoko centan, gampang, murah meriah. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia berkunjung ke channel aku Ayu di Magetan. Terus terima kasih banyak yang selalu like, komen, subscribe-nya juga. Komen biar saya bisa berkunjung balik ke channel kalian ya. Begitu. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.